Gedung Yayasan Sinar Husni di Jalan Veteran Desa Helvetia Kabupaten Deli Serdang mendadak terbakar, membuat pelajar panik berhamburan keluar ruangan sekolah. Kobaran api sempat membakar sejumlah ruangan. Belum diketahui persis penyebab kebakaran, namun peristiwa kebakaran ini sempat mengundang sejumlah para pengguna jalan berhenti di jalan, akibatnya jalan macet total. Tak lama kemudian mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi gedung sekolah Yayasan Sinar Husni langsung menjinakkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, tetapi sejumlah ruangan kantin, peralatan, dan dinding gedung sempat menghitam dijilat api. Kobaran api baru dapat dipadamkan setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus melaporkan.